Harapan saya apabila kita menyambut 48 tahun Barisan Nasional ini, pertamanya kita kena berfikir berdasarkan senario yang ada. Bermakna penyatuan antara komponen parti Barisan Nasional ini mestilah solid, dan dalam satu environment yang baru, dah tentulah Barisan Nasional kena bergerak cara yang baru. Formula-formula yang telah diguna pakai sejak merdeka ini, saya percaya kita kena ubah sikit. Terutamanya menjelang pilihan raya ini, formula ini kita kena ubah berdasarkan senario yang ada. Dan tiap-tiap parti yang ada ini, yang bersama komponen Barisan Nasional, dia haruslah berfikir ke arah itu. Kerana tahun ini yang ke-48 tahun, dan ini merupakan tahun yang cukup penting kerana bagaimana kita kena fikirkan way forward untuk Barisan Nasional. Yang penting, Barisan Nasional kali ini kena memikirkan hala tuju kita dan bagaimana cara kita nak menang. Dan kesemua ahli parti mesti berfikir ke arah itu tanpa memikirkan kota-kota dan sebagainya.